Sebenarnya kan ada 7 sebab utama kenapa anda perlu memiliki kit Neo VQS Tamiya Asia Challenge 2021 ni guys. Nak tahu apa sebab-sebab dia? Jom kita unboxing kit ni sama-sama. Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to Main Adam Channel. Jadi pada episod kali ni kita nak buat unboxing kit Neo VQS Tamiya Asia Challenge 2021. Tapi sebelum itu saya nak tunjukkan yang kit ini saya beli daripada Arzone Enterprise, okay. Saya boleh bagi link Shopee dia dekat bawah. Harga dia sebenarnya lebih kurang dalam RM80 guys. Tapi ada salah seorang pada kawan kita, okay, Joffrey, thank you very much Joffrey. Okay, dia inform saya yang pada hari tu ada macam flash sale something, dan kita boleh claim kita punya coins, kita boleh claim kita punya voucher and so on so on. So daripada harga RM80 tu dia cuma tinggal RM56 saja guys. So memang sangat-sangat cun lah harga dia. Jadi tanpa buang masa lagi, masa tu saya pun teruslah buat pembelian. Okay, jadi memang sangat-sangat menarik lah guys. Jom kita tengok kat dalam tak macam mana rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ha, ini dia Neo VQS Asia Challenge 2021. Okay. Okey, agak menarik juga di mana seller dia menggunakan kotak dan juga dalam dia ada bubble wrap guys. Cubanya kalau kita tengokkan pada kotak ni, saya rasa kotak ni cuma satu layer saja, in which tak tahulah nak katakan well protected ke tidak kan. 50-50 jugalah. Okey, kotak dia agak keras, cuma ni jenis kotak satu layer. Tapi somehow saya tengok keadaan kit ni datang dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Jom kita buka dulu dia punya bubble wrap. Okay guys, so inilah kit Neo VQS Asia Challenge 2021 Special yang berada di hadapan kita sekarang ni. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita tengok dulu dekat dia punya bahagian box art. Ini merupakan gambar kit yang telah pun siap dipasang eh. Bukannya gambar yang dilukis, ini memang gambar kit yang sebenar. Okay, dekat sini dia ada tulis senarai item-item yang kita akan dapatkan di dalam kotak ini guys. Dan di bawah ini tertulis Tamiya Mini 4WD Asia Challenge. Atau singkatan ni adalah T-Mac. Okey, memang sangat-sangat cantik guys kan design dia. Oh lama, menarik sekali. Okey, di sisi samping atas pula kita dapat tengok kat sini. Okey, ini ada nama dia. Dekat sini ada tulis lama 2021 Tamiya made in Japan guys. Hoi, bukan main-main eh. Saya ingatkan ini cuma made in Philippines. Dan di sebelah sini tepi pula kita dapat tengok sini ada item nombor 95617 Special Edition. Okey, seperti biasa guys, mana-mana yang Tamiya keluarkan item nombor dia bermula dengan nombor 9 merupakan item nombor yang item yang limited edition. Walaupun kena pun dekat tepi ni kita tak boleh nak tengok, dia tak ada tulis dia punya berapa retail price guys. Kebiasaannya memang dia ada kat tepi ni lah. Okey, alright. Di sisi samping bawah pula kita dapat tengok ini adalah VS Chasis, in which menarik juga gabungan colour dia antara colour putih dengan colour macam light blue. Situ tak apa, nanti kita akan tengok kat dalam dia. Okey. Dan di sini dia ada listkanlah item-item yang kita akan dapatkan di dalam kotak ini guys. So, hari tunggu apa lagi? Jom kita tengok dalam pula. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Ta 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 da. Alamak. Kita kena asingkan ini eh. Sorry, yang ni tak ada kaitan. Ini saya boleh asing. Aha. First kita tengok dulu dia punya kaul. Tada. Hui. Dia punya kaul sangat-sangat cantik guys. Warna smoke blue eh. Dan kita buka dulu. Hulah. Saya rasa saya belum ada lagi kit yang warna macam ni guys. Warna smoke blue ni memang sangat-sangat menarik. Fuh. Jom kita tengok sikit. Ha, nampak tak color dia? Alamak, menarik guys. Ini adalah design Neo VQS eh, iaitu kit yang telah pun dirilis pada hujung tahun 2019 eh, yang based on kit Vanquish guys. Kalau siapa yang tak tahu kit Vanquish, anda boleh tengok nanti saya ada buat unboxing dekat sini. Okay, alright. So ini dia punya cowl atau dia punya body, memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat cun. Dan seterusnya dia digandingkan dengan dia punya chassis, VZ chassis yang juga berwarna biru. Tapi cumanya kali ni ini adalah colour light blue. Kalau kita tengok combination colour blue dengan light blue ni, oi, sangat-sangat lawa lah guys. Terbaiklah Tamiya. Ini adalah satu inisiatif yang sangat-sangat baik eh. Sangat-sangat bagus daripada dia punya designer. Memang cantik dia punya design colour. Okay, seterusnya kita akan dapatkan dia punya, tada, ini dia rim low friction berwarna maroon, bersaiz medium dan okay, narrow untuk semua empat-empat tayar ya guys. Okay,
So ini adalah salah satu additional yang sangat-sangat menarik di dalam mana-mana kit Tamiya, in which harga dia kalau beli asing pun memang agak mahal je guys. Okay, rim ni, tayar ni memang berbaloi lah bila anda beli dapat dalam kit yang macam ni. Okay, seterusnya kita dapatkan, tada, ini dia punya rim untuk dikombinkan, digabungkan dengan dia punya tayar sebenar tadi. Okay, jadi rim dia adalah daripada jenis 5 spokes. Okay, dia punya size adalah medium dan narrow ke semua 4-4 rim. Sekejap saya tengokkan dia punya material. Alamak guys, nampak tak kat situ material dia apa? PACF guys, which means ini adalah rim yang direinforcekan dengan carbon fiber. Ini pun kalau dibeli asing pun harga dia memang agak mahal juga kalau dibandingkan dengan kita beli direct daripada kit ni. So memang sangat berbaloi lah bila anda beli kit yang didatangkan dengan rim carbon fiber. Seterusnya kita akan dapatkan perincian lain, di mana kita akan dapatkan motor daripada jenis, ini adalah jenis SMC is it? Dapat motor pada jenis SMC, kita dapatkan dia punya grease, dapat dia punya propeller shaft. Okey, di sini kita dapatkan dia punya drive shaft. Okey, sini dapatkan dia punya bearings, dia punya screw serta dia punya gear lah dekat belakang ni. Okey. Alright. Dan seterusnya kita dapatkan dia punya A parts. Okey, A parts untuk VZ chassis ni dia sedikit banyak. Sebab apa? Sebab dia punya bumper depan dan bumper belakang dia diasingkan daripada chassis utama guys. In which kalau anda nak main kategori open, memang dah tak payah potong lah. Okay, alright, so itu dia punya A parts. Dan nextnya kita akan dapatkan dia punya, ini adalah dia punya caution paper. Okay, ini dia punya instruction manual. Instruction manual dia agak special sikit kali ni. Biasanya instruction manual dia memang buka macam kertas panjang je. Tapi kali ni dia macam booklet guys. Okay, pandai dia buat kat sini. Okay, nice. Okay, menarik. Memang sangat-sangat nice. Okay, ini adalah antara pembaharuan mungkin yang dibuat oleh Tamiya. Dan mungkin kit-kit yang ke depan pun dia akan gunakan design ini. Tak tahu, kita akan tengok dulu macam mana selepas ni. Okay. Dan terakhir sekali kita akan dapatkan dia punya, tada, halah, dia punya stiker guys. Stiker dia adalah daripada jenis kertas metallic. Okey, memang nampak sangat-sangat keren guys. Sangat-sangat lawa, sangat-sangat cun. Okey, mana dia punya colour tadi? Combination colour dia antara colour biru dengan colour merah memang sangat-sangat naik ya guys. Memang kena sesuai sangatlah dengan tayar maroon dia tadi. Full lama. Okey, dekat sini kita dapat tengok ada tulis Asia Challenge 2021. Dekat tepi ni ada tulis Neo VQS. Dekat sebelah side tepi atas dia ada tulis VZ Chassis. Dan dekat dia punya spoiler ada stiker Tamiya. Aha, dekat sini ada pula tulis T-MAG, in which ialah singkatan kepada Tamiya Mini 4WD Asia Challenge lah. Okay guys, so setelah anda tengok apakah item-item yang ada dekat depan anda ni, jadi saya nak bagi tahu kepada anda kenapa ada 7 sebab utama yang anda perlu tahu dan anda perlu dengar sebelum anda dapatkan kit ini guys. Sebab apa? Okay, sebab yang pertama ialah sebab design dia yang sangat-sangat cantik guys. Kalau anda tengok kat sini, nampak tak combination antara Carl Neo VQS ni dengan color chassis ni memang sangat-sangat menarik guys. Saya tengok kat sini, nampak tak dia color dia punya color blue smoke dia memang sangat-sangat lawa lah. Tak kisahlah sama ada anda nak guna untuk buat display ke atau anda nak guna untuk buat race ke, dua-dua memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat menarik perhatian guys. Okay, alright, so itu adalah sebab yang pertama. Dan sebab yang kedua ialah tadi, macam saya cakap tadi, ini adalah special edition guys. Ini adalah limited edition. Okay, mana-mana item nombor yang start dengan nombor 9, itu adalah item yang limited edition, in which memang sangat-sangat menarik lah. Bila anda beli kit-kit yang limited edition ni, dia jarang sekali nak dapat. Okay, susah nak dapat lepas ni. Dan kalau anda tak dapatkan sekarang, mungkin pada masa akan datang, kalau nak beli pun, harga dia pun dah tak dapat harga yang murah guys. Okay, sebab yang ketiga pula saya nak cerita adalah sebab harga dia lah tadi. Harga dia masih lagi sangat-sangat murah. Sebab apa? Sebab dia baru saja diproduce oleh Tamiya pada tahun ini. Macam saya cakap tadi, saya beli pada harga lebih kurang RM56, in which kalau kat luar sana anda boleh dapatkan around dalam RM65 ke RM80 guys, in which harga dia bagi saya still sangat-sangat murah lah kalau nak dibandingkan dengan apa yang anda akan dapat dekat dalam kotak ni seperti mana yang saya cakap tadi. Item-item yang ada dalam ni pun harga dia memang dah jauh lagi mahal lah kalau dibandingkan bila kita beli secara berasingan. Okay, jadi sebab yang seterusnya ialah kita nak cerita tadi ni yang saya cakap tadi, tayar low friction ni guys. Okay, tayar low friction ni kalau anda beli secara berasingan, harganya kalau tak silap saya, sepasang saja pun harga dalam RM16 ke RM20. So 4 biji tayar ni pun harga dia dah dalam lingkungan RM30 ke RM40 lah guys.
In which kalau anda beli kit ni harga RM60, tayar ni saja pun dah harga RM40 guys. So anda faham-faham sendirilah macam mana betapa murahnya bila anda beli kit ni berbanding kalau anda beli kit ni tayar ni secara berasingan. Okey. Dan sebab yang kelima, kita ada ni tadi, saya cerita ni dulu. Okey. Sebab yang kelima, ini adalah VZ chassis in which kalau siapa-siapa yang main race pro stock, ini merupakan salah satu chassis yang agak baik untuk bermain dalam kategori pro stock. Dan digandingkan pula dengan dia punya tayar, dengan dia punya rim, so anda dah ada item-item yang dah sesuai sangat-sangat untuk masuk race. Tinggal nak tambah dia punya parts depan belakang dengan roller je sikit, dan lepas tu anda dah boleh terus race guys. Okay, alright. So itu sebab yang kelima. Dan sebab yang keenam pula, ini saya saja simpan nak cerita last-last sikit. Okay, sebab yang keenam pula ialah sebab dia punya ini rim guys. Okay, kalau rim ini, okay, rim yang carbon fiber reinforced ni, kalau dibeli secara berasingan pun harga dia dalam lingkungan RM40 ke atas untuk satu set. Okay, jadi kalau anda tengok gabungan antara rim dengan tayar ni pun saja dah dalam RM70 guys. In which saya beli kit ni cuma RM56 saja. So berbaloi tak baloi kalau anda beli kit berbanding kalau anda beli rim dan juga tayar secara berasingan. Untuk pengetahuan anda di luar sana, okay, siapa yang masih lagi belum terlibat dalam dunia racing ke kan, rim yang jenis carbon fiber dan size medium ni, ini sangat-sangat sesuai untuk buat race. Tak kisahlah sama ada anda nak masuk kategori box stock ke, anda nak masuk pro stock ke, atau kategori open ke, memang rim ni sangat-sangat sesuai guys. So anda tak perlu nak fikir, tak perlu nak runsing mana nak dapatkan rim size medium dan dibuat daripada carbon fiber. Okay, alright. Dan yang ketujuh, okay, yang ketujuh ialah kit ini merupakan kit event based guys, in which dia dikeluarkan based on event Asia Challenge 2021. Okey, untuk pengetahuan anda semua, yang mana kit-kit yang Tamiya keluarkan based on event, ianya tidak akan di reprint semula. Okey, tak sama macam kit-kit yang special edition atau limited edition yang sebelum-sebelum ni, yang mana kadang-kadang Tamiya akan reprint balik, dan itu akan menyebabkan kit-kit yang first print ni harga dia jatuh guys. Okey, tapi untuk kit ini yang mana yang event based, Asia Challenge ke, Japan Cup ke, itu semua tidak ada akan di print semula oleh pihak Tamiya. So kalau anda beli sekarang, insyaAllah harga dia akan naik pada masa akan datang, dan dia tidak akan ada reprint semula. Okey, jadi so itulah 7 sebab utama kenapa anda perlu dapatkan kit New VKS Asia Challenge 2021 ini guys. Okey guys, jadi itulah semua benda yang kita akan dapat di dalam kit Neo VQS Tamiya Asia Challenge 2021 ini. Jadi apa pandangan anda guys? Kalau anda tanya saya rasa ini adalah salah satu daripada kit yang seharusnya berada dalam milikan anda. Tak kisah sama ada anda seorang kolektor ke ataupun anda seorang racer ke, ini memang kit yang sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat cun untuk anda miliki. Jadi tunggu apa lagi guys? Dapatkanlah di pasaran sebelum ianya kehabisan ataupun sebelum harganya naik mencanak-canak setinggi-tinggi langit. Okey. Jadi so setakat itu dulu video unboxing kita untuk hari ini. Sekiranya anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan sekiranya anda nak tengok lagi banyak video-video macam ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi pada video-video yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Assalamualaikum.